silakan ya, mau nyanyi lagu apa, Bu? Pasukan Indonesia Raya. Indonesia Raya sama Subhanul Waton. Cuma dua itu. Cuma dua itu. Iya. Ini perlu kita tiru ini. Baik, kita berikan sambutan yang meriah untuk Tari Prak-Prak Sendani. Tari apa tadi? Assalamualaikum Sembani. Warahmatullahi wabarakatuh. Prak-Prak Sembani. Boleh tahu sedikit tari Prak-Prak Sembani ya? Iya. Itu yang inisiatifnya dari siapa aja? Dari Buyani, Sanggar Prapanca. Sanggar Prapanca. Itu kalau latihan kanunya rutin. Ini Bu siapa tadi? Bu Yaninya sendiri ada di sini enggak? Ada. Oh ya. Kalau jenengan pelajar ya? Iya, pelajar. SLTA ya? Apa? SLTA. Serta seluruh baru lulus. Iya, SLTA. Lulus tahun ini, lulus tahun ini. Berapa anggota yang tadi mungkin jenengan jenengan tahu informasinya? Kalau yang sekarang 21, tapi kalau yang Sanggar itu SLB ini kan pengurus PCNU Kabupaten Pasuruan serta seluruh undangan para santri yang hadir itu pada anggotanya harus berapa? Dari seluruh Jawa Timur kita bersama-sama hadir di sini untuk meramaikan konser Power closing ceremony lebih bagus soalnya kayak tari saman dan tadi berapa yang tadi? Mengawali acara, marilah kita bersama-sama itu ketika mendengarkan lantunan ayat mengambil musiknya kayu rebana itu jenengan ngadopsi dari mana? Atau Bu Yani ngadopsi dari mana? Kira-kira? Bu Yani itu apa? Inisiatif Bu Yani sendiri. Jadi kreasinya Bu Yani. Tari ini harapannya Bu Yani. Lemer jenengan ini mirip apa nih? Tari-tari kayak gitu. Kayak gerakan ini sholat. Iya, ini ceritanya tuh kayak ini gerakan sholat dari awal sampai akhir. Iya. Soalnya itu kan mesti ada gerakan-gerakan dasar yang bisa di setting macam-macam kan gitu. Gerakan sholat sama kayak gerakan saman, tarian saman, tari saman. Saman ya. Iya. Kayak gerakan saman tapi di versinya Pasuruan. Pasuruan dan iya. Muatannya religius gitu iya. Ya. Sesuai dengan tema acaranya. Iya, sesuai tema acaranya. Dari sekian anggota yang jenengan harus wanita atau boleh dilakukan pria? Ini pertanyaan. Oh, kalau di sanggarnya ada prianya yang juga, ini, ya, yang, tapi yang ini bolehnya juga bisa. Yang tari jenis ini itu iya. Dilakukan pria wanita boleh atau harus lurusnya wanita ini? Tarian apa tadi? Prak-prak itu harus wanita atau bisa laki-laki, bisa wanita? Bisa laki-laki, cuma bisa, umumnya wanita. Umumnya? Iya. Kemudian pilihan kostum? Ini kolaborasi juga. Ini juga idenya Bu Yani. Iya. Ini baru. Ya karena ada pertunjukan itu. Iya. Boleh tahu sanggarnya ada di mana? Di depan ini di Candrawilwati seberang Candrawilwatita. Di situ ada pertigaan, sebelah kirinya pertigaan itu ada bebek Citroroso. Nah, di situ pas di sebelahnya bebek Citroroso itu sanggarnya. Pokoknya di tengah-tengah antara bebek sama masjid itu. Iya. Yang jenengan mainkan itu sudah ada di YouTube apa belum? Karena hari ini itu kan tinggal buka YouTube. Ini soalnya sudah tariannya juga sudah dulu Yaninya nyiptakan sudah dari dulu generasi dulu juga sudah pernah jadi sudah ada videonya gitu. Tapi kalau di YouTube tapi diunggah ke YouTube apa tidak? Dulu itu waktu pernah tampil di acara di Pasuruan yang untuk Noah itu sama Noah ditampilkan di YouTube. Judulnya apa kira-kira? Nah, ini lacaknya. Ulang tahunnya Kabupaten Pasuruan yang di lapangan apa itu? Di Grati pokoknya di lapangan. Acara apa itu? Ulang tahunnya Kabupaten Pasuruan. Ulang tahun apa? Kabupaten Pasuruan yang ada bintang tamunya Noah. Ya, ya. Lacaknya. Makasih ya, Pak. Iya, iya, iya. Acaranya belum selesai, tapi karena perut
ora penake nang apa, maka saya akan istirahat saja di kamar. Stop. Sudah disiarkan langsung dari TV 9, sehingga siapapun kalau kita butuh bisa ngelacak di TV 9 lagi.